Oke, jadi ini sore ini gue mau keliling-keliling sekalian mau ngelondri sepatu-sepatu gue. Beberapa sepatu-sepatu gue nih, cuma 3 pasang sih. Ya kali pakai sepatu kotor ya guys ya. Jadi hari ini pakai sandal jepit dulu ya guys ya. Ah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Tadi sebenarnya gue mau masang 2 kamera. Cuman gue gak mau tanggung ya guys ya. Kan baterai gue ini cuman 2 yang bener kan. Ntar ya apa namanya nggak maksimal hasilnya, terus durasinya nggak full kan nggak enak ya guys ya. Tanggung aja gitu, tanggung, nggak enak aja gitu ngeliat yang tanggung-tanggung guys. Kita ke ATM Dukin, tidak ada tulisan stiker ATM rusak, aman saja. Jangan ngintip kalian. 2000 years later. Oke, kita lego. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mudah-mudahan jalan kagak macet ya guys ya. Cuman ramai aja ya. Ramai lancar, tidak terlalu padat merayap ya guys ya. Amin. 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 Jadi beberapa minggu, beberapa hari belakangan ini lagi rame ya guys ya. Meme waktu vlogger arogan yang tidak mau disalib. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, jadi belakangan ini juga gua kan udah nge-subscribe Bang Ones itu dari 2018 akhir ya, gak salah. Ya alhamdulillah sejak sebulan sebelum puasa itu Bapak Onis udah rajin lagi ya guys ya, upload video, bikin konten motovlog lagi ya guys ya. Ya semoga Bapak Onis tetap sehat selalu, bisa konsisten dan gak mageran kayak gua ngedit dan bikin video ya guys ya. Ya, dan semoga gua juga bisa konsisten dan gak mageran bikin video dan edit video ya guys ya. Jadi ini tuh ntar gua naro sepatu-sepatu gue yang mau gue laundry ini ke salah satu kantor provider seluler, karena si mbak yang punya usaha laundry laundry itu kerja di sono. Katanya ngedrop ke sono aja bang, karena kalau dia yang ngedrop ke, dia yang ngambil ke rumah gua, ya rumah gua jauh ya dari pusat kota ya, kasihan ya, mana mbak-mbak kan, dan juga mbaknya juga gawe ya kan. Kalau bulan puasa ini agak cepet dikit memang setengah rumah, tapi rumah mbaknya juga lumayan jauh guys, ujung ketemu ujung guys sebenarnya ya. Jadi ambil tengahnya dan menggampangkan mbaknya juga biar nggak kejauhan, mana bulan puasa ya kan, kasihan nanti mbaknya dibuka puasa di jalan ya guys ya. Kita samperin di kantornya, kita drop di kantornya aja. Gue udah lama langganan sama mbaknya tuh, udah 2 tahun lah. Iya, udah 2 tahun lebih. Ini lagi narik, ini mogok mercy-nya guys, mogok ditarik sama Innova, mau dibawa ke bengkel guys biar mercy-nya itu bisa dipakai pas lebaran ntar, kece badai. Yoi, ya Allah jangan ada kecelakaan lagi ya Allah, aku trauma. Oh enggak, bukan, bersihin trotoar guys pakai alat steam. Bang boleh pinjam nggak bang alat steamnya bang, motor gua gak kotor nih. Oh mudah-mudahan dapat lampu hijau, dapat hijau, dapat hijau. Aduh, si abang yang mengerikan sekali, dari paling kiri mau langsung ke kanan. Jadi candu gue kalau kemana-mana mau lewat sini tanjir. Ya karena jalannya udah lebar kan, udah bagus ya. Siapa yang gak candu ya guys ya. Buktinya bukan gue doang, ini jalannya jadi rame banget sekarang. Dulu sebelum bagus kayak gini sampai ke ujung sono,
paling trik-trik doang yang mau lewat sini, guys. Alhamdulillah ya, guys ya. Yang gue lihat di grup WhatsApp, di WhatsApp gue itu sepi ya, jangan bukber ya. Ya karena pada males, seringnya cuman wacana saja. Dan juga udah banyak kesibukan masing-masing ya, guys ya. Men nggak tahu dah beberapa hari lagi dah. Kan ini kan beberapa hari lagi udah mau lebaran ya, guys ya. Jadi gimana, guys, persiapan mau lebaran kalian nih? Kan tinggal beberapa hari lagi nih. Udah beli outfit baru kah? Buat lebaran? Atau buat perantau kalian ada yang pulang kah? Atau tahun ini tidak bisa pulang kah? Ya, jadi buat ntar, buat kalian dimanapun kalian berada, yang perantauan, yang lebaran ntar pengen mudik ya, ya mudah-mudahan selamat sampai tujuan hingga balik lagi ke perantauan ya, guys ya. Sehat-sehat buat kita semua dimanapun kita berada ya, guys ya. Amin ya rabbal alamin. Kenapa yang ke kiri stuck ya, guys ya? Apakah macet? Nampaknya seperti itu, guys. Ya, macet ya, guys ya. Eh, bang. Sup, bang. Hup. Ada yang parkir di pinggir jalan. Ada pick up parkir. Ada pick up parkir. Ada pick up parkir. Ada pick up parkir. Ada mobil parkir. Sampai sini macetnya. Lagi laku banget kayaknya wuling yang cuma 2 seat ini ya, guys ya. Tung. Apakah penuh antrian motornya di depan situ? Alhamdulillah masih ada space ya, guys ya. Agak berdurasi juga ini lampu merah ya, guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, lindo. Kayaknya itu yang kuning-kuning itu deh. Kayaknya tuh ada kuning-kuning tuh. Berarti kita ambil kiri, guys. Ambil kiri biar nanti kita tidak kelewatan. Mana kah? Ini kah garanya? Ya. Maaf, Pak. Ini ada titipan, Pak, untuk Mbak. Oh, barusan keluar ya? Oh, jam berapa sih ini? Aku ngomongnya jam sebelum jam 4:30 nyampe sini. Oh, ilah lewat. Macet di Paramasuara tadi. Yalah kalau cek itu, Pak. Makasih, Pak, ya. Iya, kayak gitu pun. Pindah motor dulu, biar enggak ganggu jalan. Enggak kerasa, guys. Mbaknya di mana nih sebelum ke Jawa nih? Tidak diangkat, nah. Besok iyalah. Oh iya, benar-benar juga, Pak. Sepatu, Pak. Iya, ada 3. Aku foto lah, tahu lah. Oke, sudah, Kak. Makasih banyak, Kak, sebelumnya. Maaf ngerepoti, Kak. Oke. Kamera still recording. Oke, kita lanjut lagi ya, guys ya. Ngabuburit. Mana masnya tadi? Ya, Mas, makasih banyak. Kita lanjut. Ngabuburit, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rupanya gue juga terlalu santai tadi di jalan ya, guys ya. Macet tuh dinikmatin banget gitu. Gak mau nyelip kiri kanan depan belakang atas bawah. Gimana juga kalau bukan daerah itu nyelip atas bawah tuh, cok. Mudah-mudahan tempat putar arah ini doang. Kira lah 5:30 lewat tadi, rupanya masih 5:00. Keliling lagi weh. Jadilah 1/2 jam keliling denget. Lanjut keliling dulu bentar, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, karena masih baru 5:00 ya, guys ya.
Apo, karena baru jam 5 kita lanjut keliling-keliling lagi. Tetangga-tetangga lama gue nih tulisan rumahnya udah banyak yang pasang banner dijual anjir. Pak, jangan jalan dulu ya. Hah? Alhamdulillah sehat. Ya kan lanjut dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kemana ya yang enggak terlalu macet? Kita beli semangka terus muter bandara sikit lah. Ya sekalian bensin dua kali ya. Ntar kita beli buahnya di sini lagi aja. Bang kemana dibanding-banding ke sayang-sayang ke. Wup. Kita pakai sarung tangan lagi aja dah. Kita pakai sarung tangan lagi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini kok celana gue jadi gak gantung sih? Apa seketika tiba-tiba dengan gue lagi motoran kayak gini nih jadi menjang kaki gue? Ya kali. Nanti. Ngeliat anjing-anjing lucu zaman sekarang, gue jadi pengen nyara temen. Kan temen sekarang udah kayak anjing. Wih, matahari sorenya. Subhanallah. Barakallah. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau dustakan. Alhamdulillah. Pas ada LRT. LRT itu rupanya 3 gerbong doang. Wanjoy. Senggoto. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, ijo yuk. Bisa yuk. Kita nyantai aja ya guys ya. Jalan-jalan ke arah bandara. Pulih taksi Angry. Angry Uber. Taksi Uber. Pulih udah di situ ya. Taksi yang ribet lagi. Kok malah gue kepikirannya yang ribet ya. Ya Allah ya Robby. Taksi. Kok taksi yang ribet. Alhamdulillah dapat ijo. Kita ke form bensin. Udah jarang nih nemu si FC ini. Oh boleh pak. Hujan gak? Pulteng gak? Yang biasa ya, pertama biasa. Udah nyampe 50. Kira nyampe, terima kasih kak. Tumben kakak nyampe 60 ribu. Allah masalah saya mau, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Eh bang, masuk pelan-pelan bang. Aye, kawal dari belakang. Anjay, kawal lah tuh. Gila, kawal gue. Gila, kawal buat kawal gue guys. Sekarang anaknya guys. Apaan sih aku, dasar aku. Ente jangan ngegas tanggung bang. Lah di mana dasar pengemudi di motor arogan. Ini banyak yang marah kayak gini. Digituin sama orang yang memang jalurnya memang arahnya marah. Dia yang salah dia yang marah. Astagfirullah. Udah mau maghrib belum? Ntar gue jalan-jalan ke sorean. Cung. Sebab kau terlalu indah dan sekedar kata dunia berhenti.
Ya udah ketutup awan guys, matahari sorenya guys. Mata ada pelangi tuh dikit tuh. Alhamdulillah. Ya intinya lah, kita harus bersyukur, selalu bersyukur dan tetap bersyukur atas apa yang sudah kita dapatkan, atas apa yang sudah kita miliki, atas apa yang lagi kita hadapi, baik itu nikmat maupun ujian ya guys ya. Jadi setiap kejadian yang terjadi dalam hidup kita itu tuh ada maksud dan tujuannya dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala ya guys ya. Walau bahasa tiba-tiba jadi religius banget orang nih. Seiye banget lu bahas. Bukan gitu coy, ya, ini juga gue ngomong kayak gini juga buat diri gue sendiri. Cinta bersamaka. Rame banget, tujuan apa itu, rame sekali. Nampaknya enak kali pun itu. Kita jajan buah buat di masjid. Kita cari yang parkirnya tidak mengganggu orang. Berapa sekilo semangko nih? 9. Nah ini weh, terima kasih. Kita beli semangka, kita beli gorengan 30 mbak. Tahu bakwan tempe. Oke terima kasih mbak. Pak ada sang tangan? Oh iya makasih ya. Bener jatuh guys, jatuh. Oke, rupanya ekstrim ini masuk. Kita masuk. Gus. Ah, ketutup buat tadi tuh nananya. Ada jelas batu enggak? Ada. Nah, kali kelas lu. Bye, Gus. Nah. Nah, thank you, Gus. Assalamualaikum. Ayo, no. Rasanya pengen tinggal di komplek ini lagi mah. Susah coy kalau memang dari kecil udah tinggal di sini nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah sampai. Allahu Akbar.